Binmas Polres Tidore Kepulauan melaksanakan giat Pokemon Polres Tidore Kepulauan atau Peduli Polisi Kebersihan Masjid di Kota Tidore Kepulauan yang bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Indonesiana. Anggota Satbinmas Polres Tidore Kepulauan melaksanakan pembersihan karpet dengan 2 unit vacuum cleaner dengan maksud dan tujuan memberikan bantuan membersihkan karpet masjid yang di mana sebagian besar masjid tidak memiliki alat pembersih karpet. Imam Syarah Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Polres Tidore Kepulauan atas giat Pokemon yang sangat membantu. Semoga kegiatan ini menjadikan amal ibadah dan seluruh anggota Polri diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Kegiatan Pokemon Polres Tidore Kepulauan berjalan dengan baik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga kenyamanan beribadah menjadikan salah satu terciptanya Kamtibmas. Demikian dilaporkan dari Polres Tidore Kepulauan, salam Cibata.